Hai, hello guys, balik lagi sama gue Dani Nursugi aka Dance MC. Yeah, di video kali ini gue mau nerusin ngupload series mini series Bobotoh 7 Cimahi Konami League ya, yang pindahan dari channel Bobotoh 7 ya. Jadi ini episode ketiganya di matchday kedua ya, di gameplaynya episode kedua alias matchday kedua. Sementara untuk mainnya mungkin ini tuh udah episode ketiga ya. Untuk videonya, bukan mainnya, mainnya episode 2, videonya episode 3 ya guys. Oke guys, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya berjudul Wow, Miftah pemain Indonesia yang menjebol gawang Real Madrid. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Maraya, kurang main dari PS 2017, kita lanjut lagi PS 2017. Konami League, perjalanan Konami League dari Bobotoh 7 Cimahi FC ya, Bobotoh 7 Cimahi FC, klub sepak bola Bobotoh 7 Cimahi. Kemarin kita sudah menang melawan, kita lihat dulu pertandingannya. Version info regulation aku masih jadi kita lihat team information. Oh ini tetapnya sudah jadi, sudah jadi. Kita lihat database conversion info, my team, squad list, player reserve, schedule. Kita lihat pertandingan. Nah, kemarin kita menang melawan Ajax 1-0 di kandang Ajax. Sekarang kita akan bertandang ke Santiago Bernabeu ya, ke kandang Real Madrid. Kemarin gua satu-satunya dicetak oleh Incep ya. Kita lihat dulu rankingnya, kita ada di peringkat ke 5 ya, di bawah dari Inter Milan, pemuncak klasemen, Real Madrid, Paris Saint-Germain, AS Roma, Bobotoh 7 di peringkat ke 5 ya. Dengan satu kali menang, hanya berbeda sisi gol saja dengan yang lain. Lalu di gol ranking ada Mauro Icardi memimpin dengan 2 gol, dan di pemain kita Chef Superman kemarin yang mencetak gol satu-satunya ya. Lalu di assist ada Ervin Juliansa, Ervin Junior yang kemarin ngabret sekali lompatnya ya. Jadi sekarang kita langsung aja main. Mungkin ya, kita langsung aja main to next match. Tapi karena Ojan Gol itu adalah pelatih yang sangat bijaksana dalam memilih pemain dan sangat ingin memprioritaskan semua pemain, jadi kita agar ombak sekuat tapi nggak terlalu banyak ya, kita ubah pemain tengah Noval, kita ganti oleh Iwan Dera. Kita mainin Iwan Dera jadi AMF ya. Lalu Hilman kita ganti oleh Hari. Ojan Gol memainkan hari ini ya. Hari Prilu Bawa Bakti aka Masak. Posisi penyerang Incep mencetak gol, kita istirahatin dulu. Kita Ari pindah ke kiri, dan di tengah kita mainin Miftah Abdul Rahman. Kita lihat si gagalnya apakah bisa mencetak gol atau tidak. Dan tentunya kipernya Suryana istirahatlah nak, mana nak istirahatlah peketuk. Cek Ojan Gol sekali ewang. Kita mainin si Cabul dulu ya, Asep Solihin kita mainin. Oke, sekarang kita kick off. Langsung kick off. Kemarin sangat excited banget ya pertandingan pertama. Ervin cetak gol. Ervin ngabret dan Incep cetak gol maksudnya. Dan mohon maaf kalau seperti biasa agak nge-lag ya, karena gak tahu kenapa ini sebenarnya nge-recordnya doang sih yang jadi nge-lag itu. Pas di recordnya, tapi pas mainnya tuh lancar kelihatan di sini mah. Pas lagi ini mah, tapi hasil recordnya biasanya suka rada nge-lag sedikit, karena itu kelihatan banget di FPS-nya. Sangat rendah sekali nurun. Tuh 18, 17, 16 tuh tambah kurang terus. Ah, nambah lagi, naik, bagus, 25. Nah, ini lah, maaf ya kalau agak ini, agak nge-lag kelihatannya. Kita lihat,
Inilah starting line up dari Real Madrid. Keylor Navas, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, David Carvajal, Modric, Isco, Cruz, Ronaldo, Benzema, dan Bale. Oke, di starting line up kita ada beberapa perubahan. Asep Solihin masuk, Iwan Dera, Hari juga masuk, lalu Miftah Abdul Rahman masuk ya, dan sisanya pemain yang kemarin main. Jadi kita coba dengan kick-off babak pertama, dan kick-off babak kita sudah dimulai oleh Real Madrid. Oh, seperti biasa agak nge-lag ini sepertinya saat jadinya karena FPS-nya semakin menurun terus. Bagus, Asep Solihin, bagus, DJ Sabur. Asep Solihin masih sangat baik, Asep Solihin menurunkan ke bola, Asep Solihin coba maju ke depan, Asep Solihin ke depan saja kepada Rina, si Blah Blok, Rina, aduh Rina, Blah Blok, mau mati, Rina. Oh Anjar, ayo, benar wey, mencuci piring atau Anjar menggelar 6 pengangkat air, aduh, si Anjar lagi di belaan, lalu misi ketuan, tapi dipuji Anjar kepada Hari, atau si Mas Hari. Ada Andri, yang saja direbut oleh Andri. Andri kepada siapa? Ke depan saja langsung umpan terobosan kepada Miftah Abdul Rahman, si Kribo, dan kepada balik lagi kepada Ervin, santai dulu Pin, bagus Pin. Andri, bagus. Ervin tadi salah juga ngopernya. Oh berbahaya serangan itu tadi dari Ronaldo kepada Benzema, maksudnya untung saja. Oh my god, berbahaya. Bagus sekali, Hari masih kuasai oleh Hari kepada Miftah Abdul Rahman kepada Iwan Dera kepada Rina kepada siapa? Ari Cahyadi, masih Ari Cahyadi coba shooting, Ari Cahyadi, jauh tinggi, tenang Ri, kalem Ri, jauh tinggi. Oke, mungkin ngelakkan sih Hari kepada belakang dulu kepada Ervin kepada Hari lagi, bagus sekali saya kerja sama Ari sekarang kepada Hari, maksudnya Hari dan Hari tadi akan kerjasama namun gelap. Pelanggaran sob, itu pelanggaran yang cukup lumayan keras juga dari Luka Modric ya, berombak punggung 10 dari Real Madrid. Kita lihat siapa yang dilanggar ini tuh, siapa ya, Iwan Dera gitu kalau nggak salah. Pakai muka Aubameyang, nggak tahu lupa lagi siapa. Iwan Dera, bukan pakai Aubameyang. Anjar Gunawan kepada Iwan Dera, ada Rina, Rina yang dilanggar tuh, Rina kepada Ari tadi kerjasama kembali dengan Rina, Rina terlalu blah-blah, mana Rina. Oke. Lalu ada Asep Solihin mencoba maju, DJZ cabut, Asep, wah lupa mau Asep. Bagus kepada Ari Cahaya, kena Iwan Dera, Iwan, sama nama Iwan. Arinya ditukang kene, Ri, pelanggaran Ari. Ternyata dan skor masih 0-0, menit sudah memasuki 42 menit. Dani Nusuki, Dani, hampir saja melakukan kesalahan mana Dani, Dani Nusuki lagi berat, dan babak pertama beres dengan skor 0-0. Belum ada yang mampu mencetak gol ya guys. Nah, kita langsung lihat dulu statistik kita sebelum masuk. Possession ballnya kita menang jauh ya, 64 dengan 36. Shoot on targetnya belum ada kita ya. Oke, langsung aja kita babak kedua. Sekarang ada Miftah Abdul Rahman bersiap-siap untuk mengambil kick off, dan kick off dimulai. Iwan Dera kepada Miftah Abdul Rahman, kepada Iwan Dera lagi, kepada Hari Purwawakti, Hari Purwawakti kepada kita Miftah, blablo sini Miftah Abdul Rahman, blablo sekali. Oh my god, saya lihat Hari, masih ada Hari. Oh my god, Ervin gak nampin tapi pijet. Ervin nampaknya mulai panik sepertinya. Oke, Miftah Abdul Rahman dan gol, Miftah Abdul Rahman golnya. Tidak disangka-sangka, saya hampir belum siap untuk mengomentari dan Miftah Abdul Rahman gol ya. Miftah dengan muka siapa dia Miftah? Gol pokoknya ya.
Oh, kita lihat tayangan ulang ya. Tadi kiper salah nampaknya memberikan dan di sini direbut saja oleh Erpin dan lagi-lagi Erpin menjadi asis. Sepertinya Erpin atau Karina itu atau Kak Andri. Tidak tahu itu siapa ya, kita lihat aja nanti. Dan gol. Biasanya sangat baik dari Mirfatul Rahman. Wandera. Anjar, bahaya anjar. Lagi musuh dia. Berbahaya sekali. Oke, saha ya. Erpin. Erpin ya, kasaha, Pin. Kusah saha di sisi dah. Ari, aduh. Serangan balik berbahaya. Untung saja Anjar Gunawan. Ini gelandang. Shooting saja langsung dari Anjar. Gelandang pencuci piring kita. Anjar Gunawan tadi. Shooting saja langsung jarak jauh. Namun masih kegaman cing gitu. Andri, Andri langsung saja mungkin Andri tidak usah menunggu ada yang kesini. Andri kepada Hari, Hari bahagia ah si Hari. Oke, kita pergantian pemain dulu ya. Sekalinya bisa juga kembali tekan bagian. Oke, sekarang kemungkinan kita sudah mencetak gol, kita tarik aja. Kita masukin Abdul Rahman ya. Abdul Rahman, EKL Rahman. Ari Cahyadi kita ganti oleh Chef Suparman. Lalu Muhammad Ramdan kita masuk menggantikan kapten kesebelasan Danino Sugia. Dan kapten kesebelasannya kita berikan kepada gimana kaptennya nih? Nah, aduh kapten. Oh, kapten. Kaptennya kita berikan kepada Andri Ramdhani. Tuh kan, udah diganti benar, weh, maneh mah lagi. Ngaco banget. Serangan balik untung saja dengan mudah. Sekali direbut oleh Anjar Gunawan kah? Atau siapa kah? Hari saya di tadi kepada Iwan Dera. Iwan Dera shooting jarak jauh. Hampir tadi menjadi gol, shooting dari jarak yang cukup lumayan jauh juga. Itu ada berapa meter mungkin ya, kita lihat. Ini kerjasama dengan Ari Cahyadi yang memakai yang memakai muka dari Neymar ya. Atau kiper Wiris. Jadi sebelum ini dimulai ya, sebelum aku mendang sepak pojok ini, aku mau ngasih tahu dulu ke kalian bahwa mukanya, muka pemainnya yang baru diubah itu baru Suryana sama Dandi Nur Sugiyah. Next episode Azhar Muhammad, Rina dan Andri, pokoknya berurutan semua akan diubah. Jadi biar nggak pakai muka pemain lain gitu, karena ini aku mimin ngubah pemainnya itu pakai muka lain tapi bukan pemain tersebut. Misalnya tadi Ari Cahyadi memakai Neymar, bukan Neymarnya diedit jadi Ari Cahyadi namanya, enggak. Tapi mukanya yang dipinjam karena mukanya bisa di copy, oke? Okay? Sebenarnya bisa aja pakai muka real, misalnya muka Ari, aku punya foto muka Ari, terus diubah jadi muka Ari, tapi bisa aja, tapi ribet gitu. Karena ini laptop mimin, ini laptop kentang ya. Oke, okay, itu sekilas info aja. Kita langsung aja mulai. Tadi, bos. Tadi pemain, kita hampir ke satu. Nah, itu Azhar Muhammad. Azhar Muhammad shooting. Azhar Muhammad hampir saja tadi cetak gol. Si Azhar, si tagline-nya. Hampir, guys. Lah, ambekan gitu Zarpois. Zarpois nomornya juga 7. Baik, tapi nomor 7 karena Azhar itu dari dulu gak tahu kenapa ya. Suka beruntung dapetnya nomor 7 terus. Walaupun dia sukanya nomor 17 itu. Berbahaya sekali. Tadi serangan balik yang akan didapatkan tadinya. Oke, Asep Solihin coba untuk maju saja. Asep Solihin membawa bola sendirian. Asep Solihin masih Asep Solihin. Asep Solihin ke tengah. Asep Solihin ke tinggi. Asep Solihin. Asep Solihin maruk ternyata. Asep Solihin. Asep Solihin. Pelanggaran. Jangan tapi protes ya Asep. Asep ini tuh. Soalnya dan segala di sini.
ada aksesorin di solen katanya. Banyak lah hiji nol. Tapi dah susah juga ini superstar guys. Walaupun pakai pemain editan tapi tetap aja susah gitu. Ada aja batu menyerang orang ke play menyerang. Oke, serangan terakhir mungkin Iwan Dera. Ah Iwan sabar Iwan. Power yes. Pelanggaran dan kartu kuning untuk Isco ya. Mana makis bernama Isco mendapatkan kartu kuning setelah melanggar Iwan Dera dan ya keras banget. Si Iwan lebih dibungkal gitu. Kalau asar aja langsung. Oke, bagus. Asar di itu dah. Rina, ayah Rina. Rina itu. Pelanggaran, Masar si Masar, yar wae hari, Masar, dapatkan kartu kuning Masar, ada Ronaldo, Ronaldo di sliding lagi hari, kasihan mana hari kurang ada, nggak kasihan sih kejadiannya, pemain, ya, tapi nggak beres ternyata. Skor akhir 0-1 kita di stadion. Nah, Metropolitan Arena ya, bukan Santiago Bernabeu. Aneh sekali nih Real Madrid stadionnya. Harusnya di Santiago Bernabeu ya. Bernabeu. Oke, masih aja penguasaan bola kita yang menang. Langsung aja lanjut. Mika Abdurrahman menjadi man of the match. Gila, Mika si Gagan, Miftah Abdurrahman ya, ini bukan Miftah Wojana. Miftah Abdurrahman, Miftah Wojana belum buat karakternya, nanti ada yang diubah satu pemain oleh jadi Miftah Wojana. Oke, Miftah Abdurrahman itu ini hasil matchday kedua ya. Arsenal 1-0 dengan Liverpool. Ya, Madrid kalah oleh kita 0-1, lalu Chelsea menang 3-0 melawan pemuncak klasemen Inter. Barcelona menang 3-0 melawan Endo FC Shinjuku, melawan klub Jepang ya. Lalu Juventus menang 2-0 melawan PSG. Lalu Boca Junior kalah 0-1 oleh AS Roma. Bayern München kalah 0-1 oleh Atletico Madrid. Shanghai SIPG kalah 0-1 oleh Borussia Dortmund. Lalu Manchester City kalah 0-0. Manchester City ditahan imbang oleh klub dari Arab 0-0. Dan Ajax yang kita kalahkan di pertandingan pertama kembali kalah oleh klub Brazil deh. Coritiba ele. Memalukan sekali. Oke, kita sekarang naik di peringkat ketiga dengan 6 poin dari hasil 2 kali menang dan masih clean sheet juga ya. Dua kiper kita Suryana dan Asep Colin sudah clean sheet. Di next episode siapakah yang akan dimainkan oleh Ojan Gol, kita lihat aja nanti. Wow, di next episode kita akan menghadapi Barcelona Barcelona. Kita akan menghadapi Barcelona ya di next episode. Mungkin cukup aja sampai di sini episode hari ini. Semoga terhibur. Hatur nuhun bobotoh sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Dadah.